Okay guys, welcome back to my channel. Okay, jadi nanti nih, di video kali ini gue bakalan ngelakuin sebuah challenge. Challenge-nya itu sebenarnya mainstream sih ya. Challenge-nya itu workout yang udah dilakuin sama youtuber-youtuber yang lain juga, youtuber yang fitness lah ya, yang olahraga gitu. Namanya One Punch Man Challenge, yang terinspirasi dari sebuah film anime Jepang gitu, yang dimana dia itu mendapatkan kekuatan supernya itu dia cuman dari olahraga. Olahraganya itu cuman push up, sit up, dan pull up sama lari. Nah, nanti 7 hari ke depan atau 1 minggu gue bakalan ngelakuin challenge itu. Nah, di challenge itu tiap harinya gue bakalan ngelakuin, yang pertama itu lari, terus skyping. Tadi di video pertama udah lihat kan, gue tadi lari itu sekitar 3,5 km gitu ya. Nanti paling acuannya seperti itu, karena lari itu kan saya tadi di jalan gitu. Jadi di jalan saya lari itu, pas jalan pertama itu saya patokannya 15 menit ya. Jadi pas bolak balik itu berarti sekitar 30 menit lebih lah gitu ya. Nah, setelah itu skyping. Nah, skyping itu saya lakuin 5 set. Satu setnya itu sekitar 30 detik, dan untuk restnya atau istirahatnya itu 15 detik. Lalu selanjutnya bakalan ngelakuin push up dulu. Push up nanti saya bakalan ngelakuin 100 kali push up, dan gaya apa aja yang akan saya lakukan nanti dilihat aja nanti ya. Pokoknya bebas, yang penting totalnya itu nanti push up hitungannya bisa nyampe 100 gitu. Kalau push up sih masih bisa ya saya lakuin gitu sekaligus nanti 100, misalnya 10, 10, 10, tapi dalam jangka waktu yang dilangsungin gitu. Nah, yang kedua itu bakalan ngelakuin pull up. Nah, kalau pull up ini berat banget nih. Kalau misalnya ngelakuin misalnya 10, 10, 10, tapi kita istirahat misalnya 1 menit itu susah kalau menurut saya gitu. Jadi itu berat sebenarnya kalau misalnya pull up. Paling pull up itu saya bakalan di bertahap gitu, ditutup. Kalau misalnya pagi saya pull up 10, terus setelah itu 2 menitnya 10, 2 menitnya lagi 10. Nah, itu udah lemas sebenarnya. Jadi paling nanti siangnya lagi saya gabungin lagi pas siang gitu. 10 lagi, 10 lagi, sampai hitungannya nanti mudah-mudahan bisa nyampe 100. Nah, kalau misalnya gak nyampe 100 dalam satu hari, gak kuat gitu, berarti kedepannya patokan saya bakalan ngambil patokan yang hari ini. Ini sekarang hari Selasa ya, sekarang tanggal 25 Agustus ya. Ingetin bener nih saya gak bohong, ini tanggal 25 Agustus nih ya. Nanti lihat di kalender ya, dimana ya, nanti saya tunjukin ya. Terus yang terakhir saya akan ngelakuin sit up. Nah, sit up ini saya kuat sih, kalau misalnya sampai 200 juga saya kuat. Tapi ini saya bakalan paling ngelakuin sekitar 100 repetisi sit up gitu. Paling saya akan bakalan ada tambahan latihan beban lagi. Jadi latihan beban yang hari pertama itu saya bakal ngelakuin latihan beban tricep gitu ya. Pokoknya itu selama 7 hari. Hari pertama itu, hari pertama sampai hari ke-7 saya tambahannya itu cuma latihan tangan aja. Jadi latihan tangan tricep untuk hari pertama, untuk hari kedua bicep, dan hari ketiga itu latihan bahu. Terus hari yang ke-4 itu tricep lagi, hari yang ke-5 bicep lagi, dan hari yang ke-6 itu bahu. Dan untuk yang hari yang ke-7-nya saya bisa mungkin aja bisa dicampur gitu ya, tricep, bicep, dan bahu itu bisa dicampur. Yang ini namanya juga challenge-nya itu superset lah ya. Jadi semua otot, bagian-bagian otot tadinya kan dari dada kan push up, terus pull up itu kan bahu, punggung gitu ya, terus untuk yang sit up itu perut. Jadi semuanya di setiap hari itu dicampur. Kan harusnya itu gak boleh sebenarnya, bukan gak boleh tapi kurang bagus nanti untuk perkembangan ototnya. Nah, makanya di sini juga saya bakalan lihat seperti apa nanti perkembangan otot saya kalau misalnya saya melakukan One Punch Man Challenge ini selama 7 hari. Dan saya akan nunjukin kondisi badan saya yang sekarang gitu ya. Nanti dilihat setelah 7 hari bakalan kayak gimana. Oke. Nah, ini kondisi badan saya yang sekarang seperti ini. Ya, kalian lihat ya. Ya, lumayan lah sebenarnya, udah agak lumayan sih. Tapi masih banyak sebenarnya ini di perut, lemak nih, wah banyak banget ini. Dan sebenarnya ini yang namanya fat muscle kali ya. Kita lihat timbangannya gimana ya.
Kita lihat timbangan saya nanti pas ditimbang berapa. Kita langsung ke timbangan dulu. Oke, ini hari pertama ya. Kita lihat timbangannya berapa. Oke. Enam dua koma delapan lah ya. Oke, 62,8. Kita matiin. Oke, tadi udah dilihat timbangan gue per hari ini tanggal 25 Agustus itu sekitar 6, bukan sekitar, 62,8 kg. Oke, nanti kita lihat hasilnya bakalan kayak gimana di akhir minggu. Maksudnya di akhir rencana workout gue selama 1 minggu gitu. Bakalan kayak gimana? Apakah otot saya bakalan nyusut atau tetap gitu segede gini gitu. Karena kenapa kalau misalnya kita latihan kardio kayak tadi lari terus skyping sama workout apa latihan pull up atau sit up sama apa push up itu kita melakukan ternyata setnya banyak itu biasanya menyusut ototnya kalau itu protein kita gak dijaga, protein intake kita gak dijaga. Dan untuk selama 1 minggu ini di challenge ini gua bakalan makan makanan apa aja yang ada di rumah, cuman gua bakalan lakuin tetap yang namanya intermittent fasting. Puasa setengah hari gitu. Jadi kalau lihat aja nanti hasilnya kayak gimana. Semoga challenge ini gue bisa berhasil selama 1 minggu. Lanjut nanti di push up. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke push up dulu ya. Saya bakal melakukan push up incline dulu. Pokoknya nanti push up-nya apa aja yang penting nyampe 100 aja. Oke, 30. Ini namanya incline push up. Ini namanya tipe diamond ya. Ini sebenarnya paling sulit loh kalau push up. Udah mah incline terus diamond push up. Lumayan. Tambah 20. Jadi udah sampai 50 ya. Nah, sebenarnya saya ada bor. Ini buat dicatat nih nanti. Berapa-berapanya kalau misalnya push up, pull up sama sit up. Nanti masukin biar kelihatan. Cuman sekarang spiralnya lagi enggak ada. Paling hari berikutnya lah. Kalau enggak nanti untuk yang pull up saya bisa ada kesempatan buat beli spidol dulu. Sambil musik guys, biar semangat. Gue beresin dulu push up ya 100. Nanti abis itu baru pull up. Oke, lanjut. Tadi 50 ya. Kalau gue udah gak kuat incline, gue pakai yang standar aja. Kalau enggak yang incline tapi jangan yang diamond tapi yang pas sebahu. Gue udah gak ada keringetnya soalnya tadi udah habis sama lari keringetnya kayaknya.
10 lagi guys. Gak terlalu ini sih sebenarnya, gak terlalu capek sih. Terus gak terlalu nguras tenaga juga, cuman karena udah biasa juga sih mungkin lupa di rumah. Oke, udah 100. Jadi untuk yang push up udah down ya, udah beres. Nah sekarang selanjutnya gue bakalan ngelakuin pull up. Pull upnya gue gak bakalan pakai pull up bar, tapi yang ada di rumah aja ini kusen pintu ya. Ini jadi kepake banget. Gue zoom ya. Nah, oke, lebih kelihatan. Ini takutnya dikira gue kakinya ke bawah kali ya. Terusnya jangan di zoom juga. Ntar disangkanya kaki gue nempel ke lantai lagi. Nih, gue pasin ya. Nah, kelihatan lantainya. Ya gue bakalan tuntut, atau gue bakalan apa ya namanya? Gue akan bertahap. Sekarang gue coba semampunya dulu gue berapa pull up-nya. Nah sebelum pull up gue biasanya melakukan pemanasannya kayak gini. Nah gitu. Jadi di sini ke atas, ke bawah, nah gitu. Udah 10 guys. Pull up ini emang berat banget, apalagi udah kekuras sama push up. Ah, ini yang kedua kalinya gue belum tentu nyampe 10, nyampe 7 juga alhamdulillah. Tujuh guys. Oke, paling nanti kita, oh kita, gue lanjut paling nanti lagi ya setelah mandi, soalnya ada keperluan juga. Oke, nanti pas gue santai-santai pulang, santai-santai pulang. Jadi satu yang setup sama angkat beban, angkat berapa paling nanti sore. Nah mudah-mudahan yang pull up beres sebelum sore gitu. 100. Tadi baru 17 ya, 10 sama 7. Oke, lanjut nanti guys. Oke, sekarang ada spidol nih, nanti saya bikin dulu tabel buat checklist workout ya, biar nanti nggak lupa-lupa. Nanti bikin di sini, ini untuk workoutnya dan sini untuk harinya. Oke. Set di bawah.
tenaga ada penggaris, jadi asal aja garis-garisnya. Yang penting jelas. Ini walk out. WO walk out. Kelihatan gak sih? Nah, ini walk out terus. Sininya hari. Aja garisnya cuma karena cuman checklist doang. Terus skipping kecil juga. Nah, ini untuk push up. Tadi lari udah ya, tinggal checklist. Mungkin juga buat checklist. Push up 300 seperti hitungan gini. Oke. Ini yang push up udah 100. Terus yang pull up udah 35. Ini satu hitungan, ini satu speed, ini 5 ya. 5, 25, 30 dan 35. Sekarang kita Ever since the day that you went away. We'll be right back.
gue tinggal 10 lagi guys. Beres buat pull up. Oke guys, akhirnya gue bisa nyelesain 100 kali buat pull up. Berarti untuk hari-hari berikutnya juga gue harus bisa. Gue tinggal selanjutnya, gue paling latihan untuk tricep dulu. Dan latihan selanjutnya baru sit up yang 100 kali. Oke guys, buat angkat beban, dumbbell sebenarnya tadi juga sama aja. Sebenarnya kayak angkat beban untuk yang push up ataupun pull up juga ini juga sama. Itu juga sama maksudnya angkat beban. Ini juga angkat beban tapi pakai dumbbell. Nah, dumbbellnya ini gue ini cuma ada yang 5 kilo. Ada 2 5 kilo. Nah, biar berat karena 5 kilo itu menurut saya udah hitungannya ringan, jadi biar berat gitu sesuai dengan kekuatan otot saya. Jadi yang 5 kilo ini disatuin jadi 10 kilo. Oke, kita mulai ya untuk latihan tricepnya. Oke, lanjut ke gerakan utama yang terakhir yaitu sit up sebanyak 100 kali. Lalu kita mulai. Gak lupa gue pakai bantal ya, biar gak sakit pantatnya. Thank you.
Oke. Challenge buat hari ini udah beres. Semuanya udah selesai. Dan untuk yang sit up yang terakhir itu menurut saya mudah. Yang sulit itu cuma di pull up aja. Tadi gue dari pagi sampai jam baru beres setelah asar nyelesain untuk yang pull up sampai 100 itu. Oke, kita lanjut untuk hari kedua besok.